subhanallah ya, ini juga perjuangan para masyayikh kita, guru-guru kita di dalam mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama sudah ada Nahdlatul Tujar. Jadi yang bangkit itu pedagang-pedagang muslim untuk melakukan suatu perlawanan kepada kolonial Hindia Belanda. Dari cikal bakal Taswirul Afkar dan Nahdlatul Tujar, maka atas isyarah Syekhuna Khalil Bangkalan kepada Hadu Syekh Qasim As'ari dan istikharah para ulama serta kemantapan hati Hadratul Syekh, maka didirikanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama.